Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak non-subsidi. Kenaikan harga BBM non-subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini naik sejak 3 Maret 2022 lalu sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020 tentang harga jual dasar bensin dan solar. Kenaikan harga BBM non-subsidi berlaku untuk tiga jenis BBM, diantaranya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, serta Dex Light. Di pangkalan SPBU Rawamangun, Jakarta Timur, kenaikan harga BBM non-subsidi, yakni Rp500 hingga Rp1.000 per liternya. Sementara harga BBM subsidi Pertalite dan Pertamax masih stabil. Penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti kebijakan retail pusat akibat melambungnya harga minyak dunia pada beberapa pekan terakhir. Pihak Pertamina akan melakukan evaluasi setiap dua minggu untuk penyesuaian dengan harga pasar dunia.